Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Hah? Hari ini dengan sepenuh semangat pagi, anak-anak akan kembali lagi belajar. Kemarin sudah belajar membaca, sekarang anak-anak akan belajar berhitung agar anak-anak pandai berhitung. Ya, kali ini anak-anak akan belajar berhitungnya ada gambar, kemudian anak-anak tulis. Sebelumnya kita pernah belajar angka sudah sampai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, Bu Rini akan tulis dulu di papan tulis ya. Anak-anak sudah mengenal angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhitung mundurnya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk anak-anak membaca berhitung dulu yuk. Sebutkan yuk angkanya. Sekali lagi ya, berhitungnya dari mundur, belakang. Nah, nanti di papan tulis ada gambar, kemudian anak-anak isi angkanya jumlahnya berapa ya. Misalkan ada kotak, kemudian ada mobil. Coba anak-anak, ada berapa ya jumlah mobilnya? 1, 2, 3. Yang mana angka 3 ya? Misalkan Bu Rini tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana angka 3? Bagaimana angka 3? 3 seperti ini. Perut, kepala botak, perut gendut. Ya, kepala botak, perut gendut. Ya, seperti burung yang terbalik. Nah, ini dia. Ini angka 3. Misalkan lagi ada awan yang cerah. Nah, ada berapa awannya? 1, 2, 3, 4, 5. Manakah angka 5? Ini dia angka 5. Ada leher, perut gendut, ada topi, ser. Nah, lagi-lagi ya. Misalkan di sini ada pohon yang tinggi. Ada berapa pohonnya? 1, 2, 3, 4. 4. Miring, tidur, lurus. Seperti yang ditugas di anak-anak. Nih, anak-anak akan diberikan tugas. Ada banyak alat transportasi, ada ambulans, ada mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mobil bus sekolah, kemudian ada mobil penghantar surat. Nah, anak-anak hitung ya, ada berapa nih ambulannya? Mobil ambulans 1, 2. Bagaimana angka 2-nya? Nah, angka 2. Ya. Nah, kemudian hitung lagi. Itu saja kegiatan hari ini, berhitung alat transportasi. Di belakangnya juga ada pesawat, ada sepeda, kemudian ada mobil, kemudian ada balon udara. Ya, tulis, kemudian hitung dulu, kemudian tulis angkanya. Bu Rini tunggu hasilnya, sampai jumpa, bye-bye.